بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاه والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da Masih dalam pembahasan syirka mudoroba Masuk dalam syirka mudoroba Tapi lihat keterangannya wala ya tidaklah boleh lil amili bagi pengelola tidak boleh bagi pengelola ayat khudha untuk mengambil mudorobatan bagi hasil min saksin akhara dari orang lain pihak kedua tidak boleh pengelola tidak boleh mengambil pihak lain tidak boleh mengambil apa pihak lain untuk kerjasama itu nggak boleh Kapan nggak boleh itu? Ingat, diikat. Kapan nggak boleh itu? Idaka nazalika apabila perbuatan itu tadi ya luru memahdorotkan bil mudari bil awali memahdorotkan bil mudari bil awali dengan mudharib yang pertama, Illa bi kecuali harus dengan izinnya. Nah, berarti ada dua poin di sini. Kalau amil pengelola itu nggak boleh mengambil e, kerjasama dari orang lain kalau itu akan membahayakan. Terhadap dia, nah, akan boleh kalau ada izin dari dia. Nah, kalau dikasih izin, gak apa-apa, kamu cari pemuda lain, gak apa-apa. Nah, itu baru gak apa-apa, tapi kalau gak ada izin dari dia, gak bisa. Apalagi akan terjadi maverok kepada pihak yang pertama, contohnya walaiketurangannya kaya kunal malusani, semisal harta yang kedua yaitu pemodal yang kedua kathiron banyak hartanya itu banyak sekali, yes tahu ibu waktu menghabisi akan menghabiskan waktu pengelola. Jadi ternyata duitnya pemodal orang kedua ini banyak ipol Nah ini akan menghabiskan waktu pengelola. Sehingga Faysalulu anitijaroti bimalil awali maka dia sibuk ngurus pemodal yang kedua sehingga lupa terlalekan memperdagangkan modal yang pertama Al-yakun atau surah kedua awyakuna mal mudari bil yastau ibu waktahu atau duit pemodal yang pertama itu lebih banyak tadi kan duit pemodal kedua sekarang duit pemodal yang pertama itu yes kafiro banyak modal banyak modalnya yes tahu ibu waktu bisa menghabiskan waktunya di dia nah wa mata istaghala anhu bi ghairihi dan kapan saja dia kalau tersibukkan darinya disebabkan yang lain pasti taat tolat ba'du tasarrufatihi fi pasti akan terkengsel sebagian sebagian tasarrufnya dia sebagian pemikiran dia di dalam bisnisnya yang pertama atau yang kedua jadi kalau antum fokus di modal yang pertama pasti akan terlalekan di modal yang kedua kalau antum fokus naam di modal yang per kedua pasti akan terlalekan di modal yang per pertama jadi begitu ya kawan otak kamu itu pasti pecah yang awalnya nasi goreng 24 jam mikir ayam maka ima ayamnya yang mati atau nasi gorengnya mah mati nasi goreng semati mati oh. <tik> mati pisan nah karena sudah enggak enggak mungkin ya kawan jelas enggak bisa nah gimana ini maka kaidahnya Fa'in adinal awwalu Kalau yang pertama tadi pemodal yang pertama ngasih izin, ngasih izin, ya nggak apa-apa. Aulam yakun alaihi dhoror atau tidak ada dhoror menimpa kepada dia. Maka dua poin tadi mengharuskan jaza lil amil boleh pada pengelola ayudhariba li akhara mengambil pemodal yang lain tapi dengan dua syarat dikasih izin oleh pemodal yang pertama atau tidak ada doror tidak ada doror pada pemodal yang pertama kenapa ke pemodal yang pertama ya kan dia yang pertama dong yang kedua itu kan kan fal awal fal awal man yasbiku ilai fawahakku ilai siapa yang lebih dulu maka dia yang lebih berhak itu kaidahnya kecuali antum batalkan dulu akad yang pertama baru menginjak akad yang ke yang kedua kan man ilai berarti dengan kaidah tadi maka harus dituntaskan dulu dengan pemodal yang pertama dulu gimana? Antum nah, harus ngomong jangan kok diambil semuanya sampai dalam eh, satu orang itu lima pemodal dengan poin yang berbeda nasi goreng iya, manuk iya, ayam iya, apalagi Hah? ya remek ini makanya ini nggak bener semuanya nasi goreng yang nggak beres ayam yang nggak beres ya eh, gimana mau beres pasti taat tolat baklu tasrufatihi pasti akan terkengsel nggak 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 akan jalan sebagian cetusan-cetusan yang dia harus letakkan pada pada pemodal pertama harus begini 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 ya nggak bisa pasti tercancel ya kan pasti tercancel jelas kan contoh antum sekarang fokus antum belajar terus belajar itu mikir belajar mikir kerja mikir cari nafkah istri mikirin istri wah bisa pecah tambah lagi istrinya banyak tambah lagi anaknya banyak bisa pecah <laughs> pecah gitu loh jadi gitu Ikhwan beda dengan fokus kerja apapun fokus maka adalah sebuah hadis nabi alisrar dalam hadis ini lemah dilemakan oleh syekh lebani di dalam uh, sebuah tulisan tentang ada pada pekerjaan itu ini kalau kerja itu ya satu aja fokuskan situ jangan ke yang lain justru nggak berkamalahan masuk fokus makanya fokus kalau fokus ini nggak 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 jadi tinggalin ganti yang lain jangan mencabang kalau nyabang pecah jadi kesimpulannya boleh tapi dengan dua syarat apa syaratnya dapat izin dari yang pertama dan atau tidak ada apa kalimat au ya kalimat au au itu berarti litakhir bukan wawu lil jam'i kalau au berarti syaratnya satu doang dapat izin dari yang pertama ya dhuru au la ya babnya lain yang penting dapat izin yang kedua atau dapat izin tapi ya membahayakan itu juga nggak boleh jadi pakai au itu memberikan makna takhir pilihan jadi bukan wow berarti syaratnya e, dapat izin atau tidak memadurutkan kepada kepadanya terusnya wa in amilu jika pengelola mudaroba kerjasama lagi dengan orang lain bis kerjasama dengan orang lain lagi ma'a dhararil awal ha, lalu memadorotkan kepada pihak yang pertama itu pun biduni idnihi tanpa izin dari pemodal yang pertama enggak ada izin plus Allah memadhorotkan kepada nah ini orang ini ngehel tetap aja wis gak ada izin tetap mengambil pemodal yang kedua nah permasalahannya akan terletak pada keuntungan ini gimana ini ternyata sama pemodal yang kedua itu Masya Allah dapat keuntungan besar lah pemodal yang pertama nerisep gak modal kayak Pak Didik tadi sama Pak Nanang 10 juta itu gak dapat untung belas malah rugi tapi Pak Di bisnis yang kedua ya sama-sama tadi Pak Soap ya bisnis cacing contohnya ternyata wah maju pesat nah, lah gimana ini ternyata kan Pak Didi ini enggak pamitan dulu kalau Pak Nanang enggak pamitan wis sudah gitu membahayakan, memadorotkan, mematikan Modalik Pak Nanang lagi, lagi gimana ini? pastikan final amil maka pemok pengelola yaitu Pak Didi, ya rudu hisotahu harus mengembalikan bagiannya min ribhihi dari keuntungannya fi pada kerjasamanya dia pada orang yang kedua ambil keuntungannya fi lalu diberikan kepada syar syarikat dia kerjasamanya dia ma'al awal bersama enam pemodal yang pertama jadi gini Pak Didi harus lepaskan sama Pak Paswab. Lepas. Pembahasan sekarang keuntungan. Di mana keuntungannya? Ambil keuntungannya Pak Didi, keuntungannya Pak Swab berikan, ambil keuntungannya Pak Didi. Setelah diambil keuntungan Pak Didi, jangan diambil masuk saku sendiri enggak boleh. Jangan dimasukkan sakunya Pak Didi. Duit mau duit keuntungan itu digabungkan ke pemodal yang pertama kok bisa kok bisa sini kenapa bisa fayat fau keterangannya fayat fau maka Pak Didik tadi bang pengelola tadi menyerahkan lirobi al terhadap pemilik eh kerjasama yang kedua tadi nasibahu minar ribhi bagian dari keuntungan miliknya Pak sohab keuntungan tadi kasihkan ke Pak sohab wa yukhadhu diambil nasibu amil bagian pengelola nih Pak sohab keuntungan kamu ini keuntungan saya setelah itu wa yadhamu keuntungannya pengelola keuntungannya Pak Didi digabungkan digabungkan lirib hilmu dorobatilulah kepada keuntungan bukan pada anu ya bukan kalau pernah ada keuntungan ya digabungkan kepada keuntungan pada kerjasama yang pertama jadi untungnya Pak Ridi misal contoh 5 juta itu nanti digabungkan pada keuntungan antara dia dengan Pak Nanang yaitu salah contoh E, kerjasamanya nasi goreng tadi dapat keuntungan 10 juta contoh maka tambah 5 juta keuntungannya Pak Didi tadi mungkin Pak Didi, kok enak tenan kok enak tenan kan usuk ujuk Pak Nanang oleh sebentar dulu alasannya apa perhatikan dulu itu ada alasannya kenapa begitu kenapa kok harus digabungkan kepada pemodal yang pertama perhatikan setelah itu wa lalu dibagi. Bainahu antara pekerja pengelola wa baina dan antara sahibiha yaitu pemodal yang pertama ala masyaratahu sesuai dengan kesepakatan. Kalau Pak Didik kesepakatan ini 60%, Pak Nanang 40% duitnya 10 juta tambah 5 juta berarti 15 juta 15 juta dibagi dengan Pak Nanang sesuai dengan apa? akad yang telah disepakati alasannya kenapa? alasannya kan kecil Pak Didi iku mau waktunya dia harusnya diberikan ke Pak Nanang tapi waktunya dialihkan ke yang lain berarti kan waktu itu kan bukan waktunya orang lain waktunya miliknya Pak Nanang makanya keuntungan harus dikembalikan kepada pemilik waktu dari penjelasan ini gampang-gampangannya seorang istri istri nih kerja di luar istri kerja di luar ngajar kek atau apa kek pendapatan paling kuat duit yang dia dapatkan itu bukan duitnya dia duitnya istri, duitnya suami kenapa kalau suami? karena waktunya dia itu untuk suami dia pakai kerja maka itu untuk suami makanya pendapatan paling kuat nggak ada istilahnya gono gini gono gini ketika dia menjadi suami Kayak kasusnya ini, pengelola harusnya waktunya itu habis diluangkan untuk pemodal yang pertama. Ya enggak? Dia poligami ke orang lain. Ya kan? Dia poligami ke orang lain, berarti waktunya kan tersita. Ya, harusnya, karena waktunya tersita, tersita dan waktu itu untuk pihak orang lain yang seharusnya itu adalah milik milik orang pertama maka berarti keuntungannya kita bagi dua gitu mainnya karena anda mengambil waktu saya jadi keuntungannya ya kita bagi yuk kesepakatan maka begitu pula dan ini bisa dikembangkan kepada banyak hal kalau kita contoh satu seorang pekerja pekerja di sebuah perusahaan Waktu ente terbeli itu, lalu ente bikin bisnis yang lain. Masuk situ, maka Anda mencuri waktunya Anda dengan perusahaan. Biar keuntungan nih, biar bersih, bagi loro. Gimana? bagian antum, antum dengan dia. Karena apa? Karena waktunya kamu bukan waktu sama dia, tapi waktunya Anda bersama orang pertama. Yang anda sudah dibeli di situ, fokuskan di situ. Ini kan anak dengan pak anak kan nggak ada ikatan, oke nggak ada ikatan berapa jam-jam. Tapi kaidahnya kan membahayakan, menjadikan nggak nggak laku pikiran antum itu sudah nggak terfokus pada pada nasi goreng kan. Walaupun antum nggak diikat dengan sebuah waktu, tapi ini sebuah fakta terlantarlah pekerjaan yang pertama nah beda dengan lebih kacau lagi lebih parah lagi kalau waktumu sudah terbeli jam sekian sampai jam sekian waktumu adalah untuk perusahaan lalu kamu pakai bisnis lalu dapat keuntungan itu mode itu keuntungan keuntungan kamu murni nah kan itu kaidahnya berarti kan kaidahnya lihat itu dan kasus kayak gini ini saya sering dapat di kita fakih Makanya anak kenapa simpulkan dengan pendapat tangan ini anak dari dulu saya punya ilmunya. Maksudnya punya ilmunya itu sudah pernah banyak baca. Kasus makanya saya dibilang kalau perempuan dan dia adalah sudah di tangannya suami gitu, maka dia kerja saya bilang itu miliknya suami karena beberapa istinbat para ulama kayak kasus dan juga kasus, kasus yang lain itu menunjukkan miliknya waktu yang pertama berarti apa yang dihasilkan adalah milik yang pertama Nah, lihat itu. Lianna manfaat al-amil. Karena manfaatnya pekerja al-mabudhula yang sudah dicurahkan fil mudarabati pada kerjasama yang kedua waktu yang telah dia curahkan itu sebenarnya kot kot itu miliknya fil mudarabati ula miliknya pada kerjasama yang pertama itu hak-hak miliknya pekerja yang pertama itu bukan miliknya pekerja yang kedua gitu loh makanya keuntungan karena atur sudah cara mbakinnya adalah keuntungan ya dibagi dua dong sama pemodal yang per yang pertama itu adil itu itu adil tapi ingat setelah keuntungan yang keuntungan yang kedua kasihin ke dia sudah selesai. Masalahnya sekarang keuntungan kamu itu itu adil. Permasalahannya gitu kan. Gimana kalau rugi? Modal 10 juta Pak Nanang tinggal 5 juta. Nah, Pak Didik dapat 5 juta, kasihin 5 juta ke Pak Nanang. Untuk menempel apa? Kerugian. Maka Pak Didi gak dapat untung gigi jari. Pak Nanang kembali modal. pengkembali modal itu pun dia rugi. Harusnya duit itu sekian sekian awal, sekian awal, sekian bulan harusnya menguntungkan uang. Tapi dipakai Pak Didi dengan teledor tadi itu sehingga nggak dapat duit itu kerugian. Angket itu nggak rugi bagi pembisnis. Rugi sekali itu bagi pembisnisnya kawan duit yang 10 juta ya di ngantong nggak jalan di kamu itu kerugian kerugian itu bagi pembisnis yang mudoro kan berbisnis jangan di jangan ngomong ngomong kan begitu karena sudah awal-awal awal bisnis beda dengan ngutangin orang ngutangin orang babnya lain kalau sudah awalnya awalnya akad-akad utang ya udah mau diapain itu enggak. Jadi berarti kan kaidah itu ya, kan. jadi kalau itu bisa dipakai di tempat-tempat yang lain, di keadaan-keadaan yang lain, yang penting ilahnya waktumu itu adalah miliknya orang lain. Kayak istri itu kan waktunya sudah miliknya istri. Miliknya suami. Miliknya suami ya, Dia harusnya melayani suami, harusnya berdandan untuk suami. Dia pakai kerja, kalau oh, udah kerja suami nganggur dong harusnya dilayani nggak dilayani berarti kan nggak anu gitu loh tab selanjutnya kalau sunifu hafidz Allah taala wala yung Anak baca yung faku. Wala yung al amilu min malil mudarabati la li safarin wala li ghairihi illa idha ala sahibil mali dhalika wala yung dan tidak dikasih opah tidak dikasih tambahan duit tidak dikasih tambahan duit al-amil pengelola pengelola itu enggak dikasih tambahan duit min malil mudarabati dari uang yang dia kembangkan ketik baik itu lali safarin tidak dikasih karena dia safarkah walali wairihi, dan juga selainnya jadi pengelola misal contoh dia harus urusan apalah ya urusan bisnis urusan pengembangan jadi dia safar misal contoh ke Jakarta dia tidak dapat tambahan duit dia tidak dapat tambahan duit dikarenakan dia pergi ngurusin ini. Atau yang lain yang itu berkaitan dengan apa? Dengan e, pengembangan pengembangannya. Enggak. Kecuali ketika akad di awal dia mensyaratkan kepada pemilik modal, aku minta tambahan. Minta tambahan di luar keuntungan di luar keuntungan kalau anak safar kemana ya, salah contoh safar yang itu berkaitan dengan urusan apa urusan bisnisnya tambah keuntungan ujratul mislilah sehari ya 100.000 atau sehari 50.000 dia mensyaratkan di awal nah kalau dia mensyaratkan di awal maka berarti apa dia boleh mengambil uang nah kenapa ini karena kenapa kita harus pahami ini? Sebab di awal akad nggak ada begitu begituan. entar di tengah-tengah perjalanan bisnis, ya kan, muncul penyakit jinnya, penyakit setannya, dia ujuk-ujuk meminta. Saya ke Jakarta 10 kali minta satu juta. Hitung, ya kan? Kayak gini ini kan di luar permasalahan. Nah, kenapa begitu? li'annahu ya'malu karena asas pengelola itu kerja Filmal di dalam mengembangkan itu modal asasnya keuntungannya bijus in min adalah bagian dari keuntungan berarti kan asas orang yang pengelola modal itu kan pembahasannya kalau ada untung baru kita bagi kan itu tiba-tiba dia minta tambahan ujro tambahan opa di saat saya safar ya kan kalau saya nasi gorengnya kan di sini gitu kan di saat di saat apa ada yang pesen nasi goreng ke mana Jakarta harus saya kirim Yohana minta ongkos enggak antum ya, gak usah minta ongkos minta ongkos untuk pergi ke sana ya jelas tapi anda gak usah minta opa minta opa gak perlu minta opa karena itu udah kerjaan kamu untuk mengembangkan karena anda pernah bersepakat dengan pemilik modal adalah mengembangkan harta mengembangkan modal bicara nih bagaimana caranya kamu kembangkan Mau safar ke, enggak safar ke? Mau terserah itu kembangkan dengan akad keuntungan nantinya dibagi. Karena gitu, enggak ada tambahan opal lagi. opal lagi ya, benyut loh. Opa-opa terus beda, kan? Ya, kan, kalau itu opa rugi pun seon se opa itu, benjot pun masih ada. Opanya nanti jadi berarti ini tuh lah makanya fala ziyadatan alai maka pengelola tidak memiliki keberhakan ziyadatan alai nam lebih dari lebih dari apa itu pembagian keuntungan illa bisartin kecuali di awal dia bikin syarat makanya kata Imam Syafi'i kan asyurut as apa asyurut as makati ul hukuk kaidah itu syarat itu pemutus penjelas hak jadi apapun bikin syarat gitu karena itu adalah pemutus hak kalau tanpa syarat ya haknya masih masih tergantung di situ Ah, ada pengecualian ila hunaka adatun fi biha kecuali kalau memang di sana ada adat adat istiadat bagi kerjasama bagi hasil kalau dia ada pepergian yang berkaitan dengan ini atau yang semisalnya yang itu butuh tambahan gaji dari eh, apa namanya dari keuntungan yang ada ya dikerjakan itu kalau memang ada adat istiadat yang demikian itu. Kalau enggak ada adat istiadat yang demikian itu berarti apa? masih tetap menang syarat di awal. Masih tetap menang syarat di awal. Syarat di awal yang itu global yang itu global adalah adalah apa adalah pengambil keuntungan di saat ada untung ternyata ada uruf berdiri tegak kalau andai kata orang itu uh, uh, kerjanya begini 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 harus safar begini 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 sesuai dengan perinciannya uruf terus itu ada gaji lebih yaitu diamalkan urufnya diamalkan berarti dia dapat tambahan ke gaji kalau memang ada uruf yang demikian itu